kita barengan sama Diskoria. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya, kita lihat dulu nih yang satu ini. Videonya. Kita start Diskoria dari tahun 2015. Gue sama partner gue Aat, kita sama-sama koleksi piringan hitam Indonesia, dan kita sama-sama into dance music culture. Inilah Diskoria, kita akan mainin lagu-lagu disco Indonesia, terus kita suka digging plat bareng, terus kita saling kayak diskusi mengenai musik-musik di dalamnya. Ini ada kayak lagu-lagu yang lumayan danceable, yang groovy, dan kita ngerasa di scene Indonesia tuh belum ada yang orang yang benar-benar fokus mainin dance music lagu-lagu Indonesia. Kibar. Sekarang kita udah barengan sama Diskoria, kita langsung ngobrol-ngobrol aja. Mas, asing banget nih mas. Mana gak ada headphone ya? Ini udah apa Mas Aat dan juga Merdi. Halo. Apa kabar? Baik-baik. Halo. Ini sesuatu yang berbeda, unik sekali. Disco. Zamannya disco kan zamannya 70-80 kan? Ya. Itu zamannya bapak-bapak kita kan? Tapi lu bisa main lagi nih. Udah zaman lo kan? Lo masa sosok-sosok muda. Enggak, kalau sekarang zamannya kan ini, EDM, digital. Dan katanya dengar-dengar ini mereka itu pertamanya kolektor vinyl, benar ya? Betul, betul. Ya. Oh, okay. Udah punya berapa banyak vinylnya? Berapa ya Pak? Kalau di rumah gue sekitar 3.000-an sih, 3.000-an. 3.000 apa? Piringan hitam. 3.000 piece ini lah. Iya. Banyak amat. Lumayan banyak ya. Emang koleksi ya? Emang koleksi. Berarti pertamanya koleksi. Dari koleksi vinyl akhirnya terbentuk lah Diskoria ini ya? Atau ya. Bagaimana nih? Awalnya begitu ya. Awalnya kita, gue sama Aat sama-sama koleksi piringan hitam, terus kayak piringan hitam Indonesia juga. Pas kita lagi archiving koleksi kita yang Indonesia, gak taunya kita nemu banyak banget nih lagu-lagu kayak Indonesia yang disco tahun 70-an yang danceable, groovy. Terus akhirnya karena kita berdua juga ngikutin kayak dance music culture, terus kita lihat belum ada DJ yang mainin ya. Ya udahlah kita coba bikin yuk, kita bikin disco Indonesia gitu total. Ini mereka luar biasa loh bikin sini. Ini bikin sendiri juga headphone-nya katanya. Headphone-nya ya kita bikin sendiri. Sendiri. Karena headphone DJ zaman dulu banyak yang pakai kayak gini, jadi kita juga pengen pakai estetika biar. Ngikutin style-nya ya. Iya, luar biasa. Ada itu enggak latar belakang khusus enggak untuk bisa mainin disco? Kalau gua di dulu gua belajarnya semuanya yang trance, yang EDM gitu. Gua belajar turntable tapi sebentar doang. Kalau lu ada latar belakang khusus enggak? Enggak sih, karena kita sama-sama suka. Aduh, kita. Mas ini siapa ya mas ya? Iya. Gimana? Emang asal suka lagunya aja sih. Akhirnya kita belajar sendiri juga, nggak pakai apa ya? Nggak pakai belajar khusus gitu nggak? Iya. Learning by doing dong buat ini. Iya kurang lebih gitu sih. Katanya lu gitu ya bikin suara disco ya? Suara disco itu betul. Itu apa sih event atau? Ya, itu event. Jadi kayak kita kebetulan karena kita suka musik-musik kayak gini, kita ketemu teman juga yang ada komunitasnya juga yang memang suka musik-musik tahun 70-an, 80-an Indonesia. So, udah kita akhirnya bikin bareng. Kita provide musiknya, dari teman-teman ada yang desain, mereka acaranya sama desainnya, visualnya gitu-gitu. Sebenarnya itu yang DJ yang mengeluarkan suara disco, yang mainin lagu disco itu masih banyak atau enggak sih? Kalau DJ disco sendiri sih banyak, tapi disco, misalnya disco luar negeri gitu, sebenarnya masih banyak. Masih banyak. Masih banyak. Cuman kalau untuk disco Indonesia memang nggak banyak sih terus terang. Mungkin ya cuman kita sama beberapa teman kita, tapi nggak banyak. Nah lah. Itu kan pasti sulit kan, apalagi sekarang semuanya udah EDM. Lu juga pasti tahu kan EDM. Tapi kalian masih stay di disco. Apa yang kalian lakukan supaya kalian tetap bisa mengikuti eranya yang sekarang? Kita retouch lagi lagu-lagu yang lama, kita bikin lebih pakai kita modern, kita bikin lebih modern lah, jadi kita remix, kita edit supaya betul, jadi paling enggak lagunya itu bisa proper kalau kita bawa di klub gitu. Juga kita kerja sama teman-teman kita juga sih. Betul, ada DJ. Oke, ada remix lagu juga kayak gitu. Betul. Kita ada teman Midnight Runners bantuin kita nge-remix, terus ada teman DJ juga. Ini di play-nya langsung dari vinylnya ya? Iya, kalau tadi ya. Tadi ya? Tadi ya. Sekarang enggak, sekarang udah beda. Oh iya, sekarang udah di play aja sendiri ya. Iya. Oke, bagus. Terakhir project ke depannya apa nih? Kita tahun depan pengen bikin suara disco lebih reguler, sama kita mau bikin kalau bisa terrealisasi mau rilis piringan hitam juga. Yeah. Disco edit sama disco remix juga. Keren. Lagu Indonesia. Luar biasa, tapi kalau udah kita mau beli ya. Nah, Cuber, saatnya challenge nih. Dan challenge minggu ini kamu harus upload foto. Itu kamu boleh upload vinyl atau kaset atau apapun itu. Pokoknya kamu harus upload itu lagu Indonesia dari tahun 70 sampai 80-an. Lagu disco tentunya yang disco. Paling enak didengar. Kalau lagu disco tahun 70-80 paling enak siapa? Yang paling gampang dicari? Kalau Elva Singers Pesta. Elva Singers Pesta. Itu, lu tahu? Tahu lah. Oh, gua enggak tahu. Wah. Nah, itu salah satunya.
upload fotonya, masuk dan jangan lupa tag di Instagram kita @cubicle_id dan @netmediatama. Jangan lupa juga hashtagnya Cubicle dan Cube Challenge. Yang terpilih akan mendapatkan iPhone 6. Luar biasa. Dan pemenang minggu lalu ada di sini. Di sini nih. Di sini. Banyak gitu. Oke. Sekali ya, terima kasih banyak. Thank you so much. Thank you. Sukses terus ya. Terima kasih. Luar biasa, dan jangan lupa saksikan terus Cubicle setiap hari Minggu jam 11 malam. Pastinya juga jangan lupa untuk akses website kita www.cubicle.id. Sampai jumpa, Cubers!